Subscribe Berita Surakarta. Wartawannya mundur dulu, wartawannya. Warga yang dewasa ini ingin berfoto dengan Mas Gibran. Kalau Anda melihat saya, untuk mendapatkan momen ini karena padatnya warga. Ada dorong-dorongan, ada dorong-dorongan. Awas-awas itu ibunya, anak kecil. Ayo, kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu media, awas ini tanjakan. Awas besi. Penetapan oleh KPU menjadi wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Kita akan melakukan makan siang bersama dengan warga di sini terpilih. Boleh tepuk tangannya lagi warga dari Wisnu Wadu Plus. Warga yang ada di sini terlihat juga terlihat wajah kita. Jangan lupa.
Gibran. Kita harus memperhatikan juga warga yang ada di sini untuk tidak terlalu berdekatan dengan rombongan karena ini cukup padat. Gibran, ya Mas Gibran, ya Mas, nyalain ini baru apa Mas? Ya, suasana di Mas Gibran masih meladeni warga. Oke. Kasih jalan dulu media. Setelah penetapan oleh KPU hari ini siang tadi menjadi wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Sekali lagi kita semua dari Rusun Radio Pluit mengucapkan selamat datang dan selamat atas penetapan pasangan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Untuk warga Rusun Radio Pluit mohon tetap menjaga ketertiban satu sama lain. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama pengarahan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Mohon izin Bapak Ibu yang berada di Bapak Ibu yang masih mengambil foto boleh sambil duduk saja. Boleh mengambil fotonya sambil duduk. Kalau Bapak Ibu mau izin untuk mengambil foto dengan duduk, biar di belakang pemilihan orang kelihatan. Pada sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan pengarahan dari Mas Gibran. Thank you.
buat bapak ibu yang masih berdiri, mohon kerjasamanya agar bisa duduk. Untuk selanjutnya, karena acara ini bukan acara formal, acara silaturahmi biasa ya Pak Wakil. Oleh sebab demikian, maka sebagai pembuka kata sebelum langsung ke Pak Gibran, kepada yang punya wilayah, kepada Kepala UPRS, Bapak Dani atau Bapak Ramdhani, sepatah dua patah kata, monggo disilakan. Saya lihat semangat semua. Mohon maaf, tadi nunggunya lama ya. Kita ya kan jam 10 sampai jam 12-an tadi saya harus ini dulu apa? Ke KPU dulu. Nah ini hari ini ada penetapan penyerahan SK dari KPU, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu jika menunggunya terlalu lama. Ya, terima kasih sekali sambutan dan antusiasme warga Muara Baru ini luar biasa sekali. Ini kenapa saya pengen buru-buru bersilaturahmi dengan para warga, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, karena sekali lagi ini kan banyak ibu-ibu ya sudah sering dipaparkan oleh Pak Prabowo, kita nanti ada program pengentasan stunting, salah satunya adalah makan siang gratis. Nah, ini kita pengen Bapak Ibu, terutama Ibu-Ibu nanti bisa mendukung program ini, ikut mengawal biar programnya benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya kita pengen ngawal adik-adik kita, jangan lagi ada yang stunting, jangan ada lagi yang kurang gizi. Kita pengen juga memperhatikan pendidikannya. Oh, mungkin sekarang ada Ibu-Ibu udah punya KIS, sudah punya KIP, atau mungkin yang ada yang belum dapat, nanti kami evaluasi lagi programnya biar lebih tepat sasaran, biar yang benar-benar menerima, biar bisa ini apa, menerima manfaat dari program itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pelantikannya masih setengah tahun lagi. Ini saya masih bertugas sebagai wali kota Surakarta, wali kota Solo. Ini saya pengen nanti 6 bulan ke depan saya juga pengen belanja masalah sebanyak-banyaknya. Entah itu masalah kemiskinan, pendidikan, masalah stunting, gizi. Ini kita pengen mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu semua. Kita ingin program yang benar-benar mengena ke masyarakat bawah. Kita ingin, sudah sering saya paparkan pada waktu debat. Ini ada yang nonton debat nggak? Indonesia Emas 2045. Kesempatannya cuma sekali. Ini kita beruntung Indonesia dapat bonus demografi ini loh, banyak anak-anak seperti ini loh yang nanti 10 tahun, 20 tahun lagi jadi penerus, ada di usia produktif. Nah, itu loh. 2045 saya sudah umurnya udah 50-an tahun. Nah, ini tugasnya sekarang kita ngawal program-program roadmap menuju 2045. Kalau ini bisa dicapai, insya Allah nanti Indonesia bisa menjadi negara terkuat, termakmur, dan ya kunci-kuncinya di anak-anak ini. Makanya jangan sampai ada yang stunting.
jangan sampai ada yang putus sekolah. Kita pastikan program-program Kartu Indonesia Pintar KIS ini benar-benar bisa berjalan dan didapatkan dengan mudah, tepat sasaran. Yang jelas, Mas Ucup. Halo. Apa kabar? Sehat. Izin Pak Izin ya. Sama-sama Mas. Subscribe Berita Surakarta.